Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara melihat waktu penggunaan aplikasi di Xiaomi ya. Di sini saya menggunakan HP Xiaomi MIUI 13 ya. Dan untuk caranya sendiri sangat mudah, kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, jalankan aplikasi setelan bawaan di HP Xiaomi. Kita masuk ke setelan. Di sini saya menggunakan MIUI Global 13.0.3 di sini. Caranya kalian masuk ke setelan, kemudian kalian bisa lanjut di sini scroll ke bawah. Lalu kemudian kalian pilih fitur kesehatan digital dan kontrol orang tua, diklik saja. Lalu setelah itu kalian akan dapat melihat untuk kesehatan digital dan kontrol orang tua. Di sini ada fiturnya. Ini penggunaannya, 9 kali dibuka, 57 notifikasi ya. Nah, untuk melihat penggunaan aplikasi, yaitu kalian tinggal klik saja pada lingkaran ini di bagian tengahnya, diklik seperti ini. Nah, dia akan menampilkan untuk durasi pemakaian perangkat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tinggal kalian scroll, maka kalian dapat melihat untuk waktu penggunaan aplikasi tertentu ya. Seperti File Manager ini 15 menit, Stellan 9 menit, Google Chrome 6 menit, dan WhatsApp 5 menit ya. Galeri 3 menit, 2 menit ya, dan lain sebagainya di sini. Jadi hari ini ada 44 menit ya. Kalian bisa lihat di sini selama seminggu ya, misalnya yang ini hari Rabu, ini penggunaan waktu saya menggunakan HP ini paling lama yaitu 4 jam 26 menit, dan untuk aplikasi yang digunakan yaitu YouTube selama 3 jam, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itulah untuk cara melihat waktu penggunaan aplikasi di HP Xiaomi. Sekian tutorialnya, terima kasih sudah menonton video ini.